Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi untuk PTPR kali kedua untuk minggu ini. Okay, baiklah. Hari ini kita akan masuk untuk pembelajaran baru bagi suku kata tertutup pola vokal I dan juga I balik. Ingat tak bunyi I tanya macam mana? A ke bunyi E. Okay. Untuk kentenan, ro, sin, ngapa dan kaf. Okey, huruf ro sama dengan huruf apa? Dalam bahasa Melayu. R, C, S, nga, N, G, pa, T, kaf, K. Okey, kita tengok. Okey, buka untuk surat 21. Sehingga muka surat 25. Okey. Tengok dulu muka surat 21. Kewis, gasing, langit, kucing, pintu, token. Okay, ini adalah contoh bagi suku kata terbuka, suku kata tertutup. Suku kata tertutup bagi konsonan huruf ro, sin, na, pa dan juga kaf. Okay, ini adalah contoh-contohnya. Yang dimerahkan tu itu adalah konsonan huruf ro, sin, na, pa, pa dan juga kaf. Okey. Seterusnya. Okay, baiklah. Kita baca dan bezakan pola vokal I dan juga I taling dengan betul. Okay, kita tengok yang ni. Piring. Lering. Perkataan dia nampak sama tapi mempunyai bunyi yang berbeza. Masin. Bisel. Tangis. Sengit. Pintu. Pensel. Simpel. Kempen. Titik. Besen. Bunyinya berbeza. Okey. Ingat bunyi E sahaja. Lering. Bisel. Kalau bunyi me, be, te, tak perlu letak huruf ya. Okey. Boleh faham? Okey. Kita tengok ni. R-I-S, RIS, RIS. Apa perkataan? Macam mana nak jawikan dia? Perkataannya sama kan? Ro, ya, sin. Ro, ya, sin. Okay, seterusnya. Sin dan juga sen. Macam nak jawikan? Huruf sin, ya, nun. Sin, sen. Okay, seterusnya. Ni, ngek. NG sama dengan huruf nga. I dengan huruf I, ya, ti, ta, ngek, ngek, ngek ataupun ngek. Okay, seterusnya, pin, pen. B sama dengan huruf apa? Pa. I dan I, ya, n, nu. Pin ataupun pen. Okay, seterusnya, kit, ket, ka, ya, ta. Win, ran. Huruf apa? R, ro. I dan I, ya, n, nun. Jadilah win, ran. Dia ada dua bunyi. Ris, ran, sin, sen, nit, net, win, pen, hit, cat, win, ran. Okey, seterusnya. Okey, mari baca pantun. Pantun. Okey, kalau kat sekolah ni memang saya dah suruh dah minta wakil yang baca kan. Mesti dia berupa nak baca kan. Okey. Kamu baca bersama-sama dengan ustazah lah. Berpantun bersama-sama dengan ustazah. Okey, boleh? Loceng sekolah sudah berbunyi. Murid berbaris setiap hari. Masuk ke kelas belajar cawi. Suku kata tertutup. Tajuk dipelajari. Pergi ke kedai bersama Salmi. Sambil membeli alat tulis. Ustazah ajar mudah difahami. Menyebut, membaca dan juga menulis. Okey. Bolehlah pantun bersama Ustazah. Okey. Seterusnya. Okey. Jadi, sebagai latihan, Ustazah nak awak salin dan buat dalam tertulis. Salin. Salin soalan. Okey, salin.
apa perkataan-perkataan Jawi ni. Okey, apa arahan dia? Murid hendaklah mengkategorikan secara tak ialah secara lisan, secara bertulis pola vokal I dan E. Okey. Saya akan tunjukkan macam mana nak asingkan. Okey. Pertama sekali, awak rumuskan dulu perkataan-perkataan ni. Nak tengok dia adalah huruf I ataupun huruf E. Okey, contoh awak rumuskan. Saya bagi dua contoh je. Satu contoh huruf I dan satu contoh huruf E. Okey, tengok contoh yang pertama, angin. Angin ni huruf apa? I ke E? Huruf I. Angin. Okey. Seterusnya, perkataan ni. Sengit. Sengit huruf I ke huruf E? Huruf E. Sengit. Okay. Yang lain tu macam yang lain pun sama. Awak kena rumikan dulu setiap perkataan ni. Bersin, simpan, kikis, senteng, hangit, pencil, tarin, kempen. Okey. Latihan ni dekat muka surat berapa? Dekat muka surat berapa tu? Muka surat 25. Okey, boleh buka muka surat 25. Salin soalan dan juga perkataan setiap perkataan tu. Boleh? Okey. Okey. Nak buat macam mana? Nak kategorikan macam mana? Okey, awak buat kotak ni. Awak buat kotak macam ni. Vokal E dan juga vokal I. Okey, macam tadi Saza dah jawikan perkataan angin dan Saza dah rumikan perkataan angin dan juga sengit. Bila awak dah kenal pasti huruf Jawi tersebut adalah huruf I, vokal I ataupun vokal E, kemudian awak kelaskan ataupun asingkan dia. Mana yang perkataan yang punya vokal I dan juga mana perkataan yang mempunyai vokal E, awak asingkan dia. Okey. Okey, sebelum tu. Sebelum tu, okay, last sekali. Tahukah anda huruf vokal Ya berfungsi pola vokal I dan E tadi? Tadilah yang kita belajar tadi. Huruf I dan huruf E adalah sama dengan huruf Ya. Memang Ya tu antara huruf I dan juga E. Bunyi E yang mana? Bunyi A, bukan bunyi me. Kalau me tak perlu letak huruf Ya. M-E-me. E kat situ tak perlu letak huruf Ya. Okey, boleh faham? Okey. Jadi, kerja rumah, sila siapkan latihan pada muka surat 25. Salin soalan dan juga setiap perkataan yang ni dalam buku tulis. Salin. Buatlah asingkan macam Saza kata tadi. Buat kotak-kotak macam ni. Kemudian bila dah siap, boleh hantar ke channel Telegram Saza. Boleh? Okey. Sikit je kerja sekolah. Itu saja kerja sekolahnya. Okey. Okey, jadi sampai di sini sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.